Halo semeton, selamat datang kembali di channel Karya Arena. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membuat layangan ubur-ubur. Mungkin teman-teman kurang tahu atau kurang familiar dengan layangan ini ya, tapi biasanya layangan ini dibuat dari lidi atau semat. Jadi layangannya ini dibuat dengan cara menusuk ya, tidak ada menggunakan benang sama sekali kecuali menerbangkannya. Nah, jadi sekarang saya akan membuat versi lebih besar ya. Jadi dulu sempat saya bikin yang ini videonya, tapi sekarang kita buat yang agak besar lagi sedikit. Nah, nanti mungkin video selanjutnya kita akan buat yang lebih besar ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan bambu sebanyak 4 buah. Nah, ini batang lurusnya kita isikan seperti ini karena sistemnya nanti knockdown teman-temannya. Dan ini batang bohnya. Batang bohnya kurang lebih 70 cm, kalau ditekuk jadinya 50. Nah, ini batang samping-samping teman-temannya. Ini modelnya kayak pegangan pengerat samping-sampingnya. Jadi sistem layangannya ini adalah knockdown. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, mending kita langsung lihat proses pembuatannya ya. Ini langsung cukup langsung pembuatannya, biar teman-teman nggak penasaran lagi. Yuk kita langsung ke videonya. Oke semeton, jadi ini saya siapkan plastik kuning berukuran 1 meter lebih sedikit ya, 1 meter lebih sedikit, dengan lebar kurang lebih 50 cm. Nah, jadi posisi bambunya itu seperti ini ya teman-teman, ini atas, ini bawah. Ini batang lurusnya atau batang dasarnya, ini batang bawahnya kita taruh di sini nanti seperti ini, dan ini batang pengencang teman-teman. Nah, sistemnya itu nanti knockdown teman-teman seperti ini. Jadi ini batang lurusnya terlalu panjang teman-teman, jadi kita bisa potong sekitar segini ya, kita potong segini, menyesuaikan dengan batang pengencang. Oke. Di sini sistem kita knockdown, jadi kita menggunakan sedotan ini ya teman-teman ya, sedotan bekas boba. Jadi kita pasang di setiap sisinya nih, tengah, samping, sini dan di bawahnya juga ya. Jadi kita akan membaginya berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Cukup nggak nih? Mana gunting? 1. Ah, dapatnya 6 teman-teman ya. Ntar kita cari lagi teman-teman. Kita lanjut saja ya. Cara pertama itu adalah kita akan menempelnya seperti ini teman-teman. Menempel pasangan-pasangannya setiap sisi. Nanti yang kurang kita bisa tambahkan. Semeton, sekarang kita proses membuat kedipirnya ya. Kedipir itu gampang buat kedipir, tinggal kita beri garis lurus seperti ini. Aduh, ngasal ya apa tuh? Mungkin dia berkedipir.
Nah, udah jadi teman-teman. Jadi ini kan polos nih, biar nggak polos kita kasih gambar Google Play Bottom, Google YouTube Play Bottom tengah-tengahnya, biar keren teman-teman ya. Tempel dulu sisi pinggirnya, kita balik tempelnya dari belakang supaya bagus. Nah, nah semeton, jadi tayangannya sudah jadi, hampir sebadan saya ya, segini besarnya, dan sistemnya masih knockdown. Kita menggunakan pipet tadi, setelah itu di tengahnya kita beri batang ini, nanti kita akan ikat sedikit ya biar nggak geser-geser. Dan sekarang waktunya tes terbang. Kita akan coba terbangin di lapangan teman-temannya. Jadi semoga mau terbang. Lalu nanti mau terbang, nanti kita coba di padang galak teman-temannya. Biar nggak kalah sama layang-layang yang lain. Ya kita tes terbang ya. No, tembus. Waduh. Lepas nomor dan ada yang ada. Iya. Mantap banget. Jangan lupa subscribe teman-temannya. Jangan lupa subscribe, like dan komen dan share juga ke teman-teman kalian. Oke. Okay. Maksimal. Yeay, hati-hati. Wah, ini joki kita. Mantap. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, share.